kontrol besar semua. Megang kontrol besar semua. Las. Ya pernah dengar. Kau pengen sini loh, tapi pukul hanam satu, hanam satu, langsung. Tembelang putus satu, saya bilang dia empat atau bagaimana? Kenapa? Kalau satu tembelang putus satu, jadi kalau tiang yang empat atau bagaimana? 100 juta? Las. Kontrol besar semua. Kau tembelang depannya bengkok memang ya? Bengkok. Bahaya, aduh. Ah, bahaya. Itu kalau besar. Telah somu ngasih. Bengkok gara-gara mereka terlalu bodoh.
ABK bodoh semua. Bengkok kasih yang yang depan bengkok. Bengkok ke belakang. Biarin je nih. Bengkok ke belakang semua. Kurang terus bayaran kapalnya. Berapa tuh, Kak? Hanya 3.300. Yang bukan tadi yang terakhir 500. 500 terakhir. 6 bentuk semua tuh. 6 bentuk kan 3.600 sebenarnya tuh. Nanti biasanya minta nanti uangan. 6 juta. Bapak itu mau bilang lagi 200. 600. Buat 300 ya posting. Ya. 300.000. Alhamdulillah bosku. Selesai sudah kapal ambil. Ya, mana mana nana. Ya, semangat. Tapi kayunya fata-fata semua ini kapal ini. Dari depan sudah naruh. Dari depan sana. Supaya kita kasih turun cepat jaring ini. Ya tang sudah situ aja. Supaya kita ini. Tahu kok gimana? Kak ambil juga di depan kita. Wih, ini kayu goyang-goyang semua. Besok tambera mau diikat ini yang baru. Tambera atas. Tuh kayu itu naruh ambil tuh buang keluar. Oke bosku, dan kapal tadi menginjak salah satu kayu ini yang sudah lapuk patah bosku. Karena mereka juga buru-buru. Karena umpannya nanti mati. Oke bosku, simak terus keseruan Prof Pancing Timur nih dalam mengarungi lautan samudra Atlantik, pejuang rupiah, pencari nafkah. Yang belum bergabung, bergabung sekarang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dukung terus channel kami ini supaya kami lebih giat lagi membuat konten-konten menarik dari dunia fishing sampai kapal bagang bosku. Oke bosku, saya akhiri sudah nih karena durasinya juga sudah terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.